Okay guys, jadi di video kali ini selamat sore semuanya anak muda. Jadi ini udah mau buka puasa sebenarnya, cuman ini lu masih tidur udah jam segini. Masih tidur aja. Ini gue lagi di kamar Lidip dan ada Nevin di sini, by the way. Nah, jadi ini anak katanya matanya nih buta, guys. Jadi iya mata lu buta. Lihat deh. Mata lu buta. Enggak bercanda, guys. Enggak, guys. Jadi dia tuh pengen emang butuh softline aja karena matanya. Gua cari softline, guys. Cari softline gitu di karena dia main. Tahan anjing sama Nevin. Ini challenge gua, guys. Waktu puasa sisa 12 menit lagi. Gimana caranya kita 12 menit bisa nyampe MKG? Bro, think this is sense. Bro, in fact he just spit random shit, bro. Bro, what you mean is random shit? Come on. Bro, think this is sense. Ah! Cepet 12 menit lagi. Apa sih? Kita cepetin lagi, gua mau buka puasa. Puasa. Kan udah batal. Udah batal. Jadi sama anjing. Beda anjing, gua ada tempat kayak gini. Iyo, jorok banget dah lu, gih anjir. Demi apa? Serius, ayo. Ayo. Gua juga ikut. Lu enggak ikut? Man. Ayo dong, enggak setia banget deh lu. Man, here we go. Wey. And you heavy as fuck, bro. That's why. Hey! Tired, bro. Bro, apa sih tired? Lo tamat, bro. Chill out. Ayo guys, kita bakal langsung berangkat aja MKG. Tuh guys, liat deh, udah gelap awannya, anjir, fuck man. Jangan. Buruk ya, tapi gue udah bawa ini sih, di mobil. Kayak buat ngebatalin gitu air putih, takutnya kan macet kan MKG-nya kan. Jadi ya udahlah. Kemudian tuh. Gimana kalau kucing berantem? Please serang lagi, please. Mau. Lagi. Gua tadi dapat tuh. Cepat lagi dong, please. Ya. Ayo, apa gua. Lihat. Idiot banget ya anaknya semua. Lucu banget. Jalan kaki aja, orang deket banget. Tuh, ternyata ada si bapak ini ikut. Diam! Kamu diam! Gue mau buka puasa, cepetan bang. Apaan? 10 menit lagi kita buka puasa, jadi kita harus cepat. Yelah, sampai sono jalan kaki kan kita cuma 5 menit. Oh iya benar juga, yaudah deh. Mending naik mobil. Mobil itu tuh. Oh iya, itu sebenarnya ada mobil, cuman karena kita anak ya sehat, energis dan paling sehat loh. Dan sangat higienis bikin makanan anjing. Jadi kita bakal langsung ke sana ya, guys. Karena ini buka puasanya telat dan kita udah batalin tadi. Ini enak, tiba-tiba BM-nya es teh aneh dah. Manis. Ada. Tuh, teh early grey. Eh, hijau. Oh my god, kan gara-gara lu selaran kan. Lu sih bukan ngantri. Lu tuh coba belajar deh di Jakarta. Sini, hidup di Jakarta tuh kayak gini, ngantri. Ngantri. Nah, udah diem. Masa satu. Goblok lu kira warteg kan. Jadi kan kita udah beli. Gimana? Menurut lu gimana? Aja jelas enggak mau sama. Es batu ini. Lima lihat kasih unjuk es batunya. Es batu segar gaben tuh lu. Dia baru minum. Baik. Tapi langsung habis aja. Bad mood gue. Gue masih segini guys. Tapi emang ya fun fact-nya, gue gak tahu sih kalian pada ngerasain apa enggak. Kalau kalian beli, ini tips dari gue dan Nevin nih. Bahkan dari teman-teman gue juga. Kalau beli apapun jangan pakai apa? Batu. Kenapa emang? Biar real anjing, biar banyak gitu. Iya yeah. Batu mah kena potong mas batunya. Itu tips guys, coba kalian setuju gak sama statement kita berdua? Pasti setuju banget sih. Oke guys, jadi gue di rumah ya. Jadi gue gak jadi makan, jadi gara-gara nih anak bunta buru-buru. Sejumau! Kenapa lo mau buru-buru? Drink guys. Tuh yeah. Mas tuh suruh minum aku jelly drink mulu, gue tiap hari anjing. Minum aku jelly drink mulu, tuh liat tuh. Mana tadi itunya, soplennya? Cairannya? Wah. Lu udah pake nih soplennya? Gue coba ngetes lu, ini berapa? Gue gak buta, kontol, pukul pala lu anjing. Enggak, lu jelasin dong. Kenapa kayak lu harus pake soplen gitu atau ya, karena gue minus. Minus 4 kan? Kata minus 4 guys. Minus 4, nah gue gak tahu sih karena alhamdulillah mata gue sehat gitu. Kok bikin dia sehat? Jangan gue bilang, gak minus 4 tuh apa yang lo lihat ini ya? Ya gak blur. Ini tulisannya apa nih? Gak kelihatan itu anjing. Yang kelihatan segini? Kalau gue segini? Enggak. Segini gak kelihatan? Segini? Harus segini, segini nih. Coba kalau bagian. Nah segini kelihatan nih, hair styling powder. Intense segini. Oh masih segini kelihatan? Kalau udah segini gak kelihatan? Gak kelihatan itu?
Coba gue ya. Ngeblur anjing. Gue segini tadi kayak lo kelihatan. Gue segini kelihatan. Gini kelihatan. Gini kelihatan. What? I don't know about this guy, bro. Tapi gunanya kalau lo pakai itu kelihatan semua. Jelas. Iyalah. Sampai gue jauhin gitu sih kelihatan. Kelihatan lah. Berarti lo harus pakai itu tiap hari. Enggak juga. Gue udah biasa enggak pakai sunscreen, enggak pakai kacamata. Terus biasanya emang buat jalan aja ya berarti. Ya gitu lagi saya, gue gak ngerti guys. Tapi jujur tadi tuh biasanya mall rame pol ya. Jadi mau makan juga jadi kelamaan nunggu. Gue juga gak tahu sih, gue tipe anak yang kalau mesen makan terus kelamaan keburu kenyang. Lu gitu ya? Enggak. Terus lu gimana? Jadi makan malas aja ramenya? Ya. Oh gitu guys, gue kalau gue gitu sih. Mungkin kalau rame tuh kayak keburu gak nafsu aja sih makan kalau gue gitu ya. Jadi yaudahlah, gue mau nggak tahu sih mau makan apa ya, masih bingung karena kenyang banget jujur abis makan si teh tadi ya, kembung perut gue langsung. Enak banget, cok. Apa? Vitamin B3 B6, look, it's healthy. Gue tiap hari minum gitu 2 gelas 2 gelas 3 gelas. Ah, ada apa sih guys, bro? Fuck that. Guys, jadi gue punya ide dadakan ya. Kayak kan gue sudah bawa minum kan. Nah, abis minum nih kayak gue tau banget gue Nevin kan masih di kamar ya. Nanti si Kevin udah pindah kamar kan. Gue mau bikin dia kesal guys, gue mau bilang kayak kalau gue mau pulang ke Jakarta, ke rumah gue pasti marah banget deh. Lihat nih. Woi Vin. Ih, najis deh. Papa. Cabut dulu, Bro. Kemana gontol? Balik gua. Apaan sih? Mau pulang gua. Mau kemana, jing? Pulang dulu gua, ini video terakhir gua di Gila. Ini video terakhir gua. Kenapa? Lu kemana? Jing, gak bisa lu kemana-mana ngintot. Kenapa anjir, kok lu gitu sih? Stay here. Gua mau pulang. Kembali game. Nggak sih, soalnya sini gue ngobrol dulu. Soalnya kayak gue punya masalah tuh, masalah beberapa menurut lo. Apa anjing masalah? Lu sebenernya kayak tahu. Apa anjing ya? Lu ketawa. Ya lu kenapa ketawa juga? Lah, lu serius? Jelas gitu. Tuh, lu kan sering giniin gue tuh. Nah, gue kemarin di ronsen. Apa ronsen anjing? Apa? Gue kemarin di IGD anjir. Terus? Di ronsen kayak sama dokternya. Terus katanya, ini kayak kena benturan deh. Enggak sih. Terus gue cerita sama dokternya, gue gak kena benturan gitu. Gue gak kena benturan tapi kayak mati lah kalau berisik banget. Nah, terus kata dokternya, kakinya kayak tergelintir gitu loh. Nah, oh terus iya? Pala gue di ronsen juga kan, gue ngecek karena lo sering gelotak. Nah, katanya pala gue juga lagi gerotak, amnesia. Yes! Wuhuu! Maksud lo yes? Jadi gue kadang kayak lupa gitu, apa gak ada di pikiran gue gitu. Emang iya? Iya anjir. Terus apa lagi? Baru itu aja sih, karena minggu depan mau di check up lagi. Kata dokter yang enggak, gue harus pulang. Enggak, terus lu butuh obat apa enggak? Gue disuruh rawat jalan, alhamdulillahnya. Jadi tadi lu apa? Kena kaki, sama? Bentur, tulang-tulangnya kayak bengkok dikit. Terus sama palanya agak miring dikit. Serius bego, Vin? Kembali, Ger! Vin. Batok, anjir. Oke, kayak ini gue telepon ini cowok dokter private-nya disuruh pulang dulu, Bay. Vin. Ini gitu. Apa anjing? Ini hari terakhir gue di Gia. Hari terakhir? Iya. Yaudah. Hari kok. See you, bro. Kenapa lu grup, Pak? Anjing. Dadah. Sesuai aja semua! Dadah. Kenapa sih, Vin? Tuh, guys. Aneh, guys. Tuh, liat, Vin. Aduh, Vin. Sumpah sakit banget, cok. Ah! Aduh, benar ditendang anjing. Emang goblok nerek. Vin sakit banget, Vin anjing. Yeah, let me help that shit. Bro. Sakit, cok. Tolong hati lo sini lo. Lu belum pernah kan kena gambaran gua? I don't know about this guy, bro. I don't know. Dia gak ada sakit-sakitnya, anjir. Kenapa gak ada sakit-sakitnya? Coba begini nih. Oh. You fucking gay, Nick! Bros! You gay! You! Aduh! Goblok ya, semuanya anak emang udah gak... Ih, najis dah. Aneh cok, sumpah udah guys, gue udah gak kuat guys, sumpah sakit. Beneran sakit ini gue anjing. Aduh, lupa this guy bro. Eh,
Look. Fuck the mall.